proyek ini tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan itu untuk obat, untuk makanan, untuk kayu bakar, keterampilan, soalnya semuanya itu diambil dari hutan di Mentawai. Tujuan penelitian ini untuk melestarikan tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau hutan supaya masyarakat juga tahu bahwa hutan ini sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya mereka juga tahu ini untuk obat, ini untuk makanan, ini untuk kayu. Jadi ketika mereka ngambil, bisa mereka tanam lagi supaya tidak habis. Saya suka bekerja di PBM sama teman-teman, terus dengan proyek ini pemikiran saya tentang tanaman sama tentang budaya pun terbuka, jadi tidak acuh tak acuh lagi. Perempuan tuh sudah mulai berpartisipasi dan bekerja dalam apa aja, emansipasi wanita lah, sudah wanita itu sudah sama dengan cowok lain kayak menurut saya sekarang. Kendalanya menurut saya kita jalani aja, kita nikmati. Adapun masalah, adapun kendala, kita hadapi aja, baik itu dalam kerja, dalam kehidupan. Kayak saranku, berhubung hutan kita di Mentawai masih istilahnya belum banyak penebangan, tetap kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, soalnya itu sangat penting bagi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan untuk generasi berikutnya.